Halo sahabat Jeep, kembali lagi nih bersama aku Alvin di channel Pioneer Jeep. Dan kali ini kita ada di segmen review mobil modifikasi. So guys, di sebelah kanan aku udah ada Jeep Gladiator punyanya Om Anto. Nah, jadi Om Anto ini adalah ketua chapter Jayakarta dari klub JK1 Owners Club, yang dimana kemarin kita ikut jelajah Mas Bro yang ke Madura, terus ke Surabaya, ke Malang, Bromo. Nah, ini dia nih guys. Tapi ada sedikit perubahan nih sahabat Jeep. Perubahannya adalah dia udah pasang tenda dan juga ada roof rack nih. Kalau kemarin dia masih polosan gitu ya, tapi ini udah ada banyak beberapa perubahan, nanti aku sebutin juga. Dan kenapa dia bisa di Pioneer? Jawabannya adalah karena dia mau lift kit nih sahabat Jeep. Tapi udah di lift kit nih. Ini hasil lift kit 2,5 inch dari Terraflex menggunakan shock Falcon piggyback. Nah, kenapa omnya pengen upgrade? Nah, itu dia. Kemarin ada sempat ngobrol sedikit kalau di mana aku tuh sempat numpang mobil Om ini nih, Om Anto di belakang. Karena waktu itu si Hulk penuh banget. Jadi aku nggak bisa numpang di Hulk. Jadi ya, aku numpang mobil Om ini. Dan rasanya kalau standar ya so-so lah ya, sama. Tapi walaupun standar, udah bisa melewati trek dari Bromo, yang dimana katanya kan dia ada cekungan U gitu kan, yang lewat cekungan U tuh ngegas ruk, enggak, ini masih aman. Tapi karena dari situ dia pengen biar lebih safety lagi dan biar feel-nya tuh lebih enak gitu sahabat Jeep. Nah, oke deh sahabat Jeep, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita review mobilnya. Om Anto, ketua JK Owners Club Chapter Jayakarta. Let's go. Oke, sahabat Jeep, kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu bagian muka lah ya, bagian depan. Nah, tapi sebelum kita mulai bagian depan, aku mau cerita juga sedikit nih. Untuk harga Jeep Gladiator, untuk lebih detail sih, kalian bisa cek ada di websitenya, jeep.co.id. Terus kalau aku nih, kalau nggak salah tadi searching tuh sekitar 2,8 M untuk harga yang ini. Untuk panjangnya sendiri, dimensinya, nanti aku tulis di sini untuk dimensinya ya. Jadi kurang lebih untuk panjang, tinggi, lebarnya juga kalian bisa cek di sini. Oke, kita lanjut nih sahabat Jeep. Perubahan yang dilakukan oleh mobil Om Anto ini adalah nih, yang pertama sahabat Jeep, bumper. Kali ini dia pakai bumper rifle. Untuk bentuknya emang mirip-mirip ya, semua bumper Jeep itu biasanya udah besi pasti, terus kadang ada tanduknya. Nah, tanduk rifle tuh seperti ini, dan dia udah pakai juga nih Winch Xeon yang tipe 8. Oke, ini kayaknya Xeon-nya udah dibuka nih sahabat Jeep ya. Xeon berarti udah pernah dipakai deh, karena gulungannya udah nggak mulus lagi, tapi udah dibuka. Dan ada lagi ini lampu kira-kira 30 inch. Ini dari Steady modelnya ya. Jadi tiga di ujung-ujungnya itu ada ember, tengahnya 5 itu warna clear, putih. Terus ada winch isolator. Nah, ini berguna juga nih sahabat Jeep pada saat kalian pakai si winchnya nih. Kenapa? Karena pada saat mobil kita cantelin di pohon nih si winchnya nih, kan ketarik tuh, tegang kan. Nah, biasanya untuk menghindari talinya putus dan nyebar kemana-mana, ada winch isolator yang bikin si tali winchnya itu tetap ada tekanan di tengah-tengahnya, jadi dia bakalan jatuh ke bawah, nggak bakal. Biasanya kalau tali putus nyebar tuh random, nggak tahu kemana kan. Nah, untuk mengurangi tingkat risiko bahayanya, dia pakai winch isolator. Mantap, Om Anto. Terus nggak ada lagi, dia udah pakai skid plate-nya juga. Oh, ada lampu nih dari Ice Look untuk bagian kiri kanannya sebelah sini ya. Oke, kita lanjut ke tanggung nih, ke ban sama velgnya nih sahabat Pioneer. Dia udah pakai ban BFG, ukurannya itu 37 12,5, ring 17 nih. Dia pakainya tipenya yang AT. Jadi emang penggunaannya buat daily sebenarnya ya, tapi buat adventure touring jarak jauh, AT ini salah satu pilihan yang tepat nih. Kenapa?
karena dari kembangnya kan dia udah rata, dia lebih halus. Jadi untuk dibawa jalan jauh itu lebih aman. Gitu, sahabat Jeep. Untuk velgnya nih, wah aku demen banget nih. Dia pakai velg dari Black Rhino Hard Alloy, warnanya yang hijau. Kalau nggak salah, dark green. Kalau nggak salah ya, nanti tulisnya di sini nih jawabannya yang benar. Aku lupa ingat. Pokoknya si Hulk dulu pernah pakai velg ini sama Jeep. Nih model-model si Black Rhino seperti ini, gitu. Jadi untuk kombinasinya menurut aku udah paten banget. Satu dari motif dan juga ketahanan dari si Black Rhino ini udah paten banget, udah oke banget ya. Terus untuk bannya juga pilihannya AT udah tepat menurut aku. Karena untuk ini Gladiator yang seperti ini nggak terlalu dibawa buat dimain offroad serius, tapi buat adventure, touring-touring, overland, nah ini udah paten banget nih, udah the best untuk pilihannya. Lalu di bagian samping ini ada high lift jack nih sahabat Jeep. Ini ada jack, harusnya sih tingginya sama ya, 8485 tuh. Jadi bisa dongkrak sampai 48,5 inch gitu sahabat Jeep. Ini penggunaannya biasanya taruhnya bakal di sini nih, ngangkat sih saya stepnya sampai 45, kurang lebih berarti 1 meteran ya. Kalau misalkan ada lumpur dia nggak bisa lewat, nah bisa pakai si high lift jacknya gitu guys. Terus ada lampu nih, dia pakai lampu pia di sini ya sahabat Jeep ya, kiri kanan. Ukurannya kayak 3 inch. Terus ada bracketnya tipis banget dari pia juga. Oke, kita beralih ke bagian atas nih sahabat Pioneer. Dia pakai roof rack dan tule. Sebenarnya tulenya nggak full gitu ya, tapi ini tule yang kayak cuman tulang 2 gitu doang nih di bagian atas. Untuk di bagian awningnya, wih dia udah keren juga, pakai Rhino Rack Bat Wing. Jadi ini yang tipenya harusnya ya, dia bakalan awning ke bagian sini sih, terus turun ke bawah. Gitu untuk awningnya sendiri. Dan wah ini yang aku suka nih, dia melakukan beberapa custom nih sahabat Jeep. Jadi ada bilangnya roof rack juga sih, bilangnya apa ya, aku juga lupa nih namanya. Pokoknya dia kayak di bagian samping kayak si Red Devil. Kalau dia kan pakai engineering apa gitu, saya lupa deh, ntar tulis saya di bawah ya. Aku juga lupa inget nih, udah lama kangen Red Devil ya aku nih. Dia pakai merek dari Futake. Nah Futake sendiri ini aku tahu banget nih, ini pasti di custom untuk bagian fibernya, untuk kacanya ya, bukan kaca sih, ini plastik fiber gitu sahabat Jeep. Merek Futake, ada lampu kecil juga dari AS Look. Nah ini apa tuh, dulu coba-coba nih, bisa dibuka bang, beli bang. Kayak mau beli tahu bulat sama Jeep, tapi lebih keren pakai Gladiator. Oke, okay. AS Look-nya ada 2, kiri dan kanan. Ini ya, bannya masih tetap sama pasti lah depan belakang. Nah, lalu kita lihat di sini ada lampu juga nih. KLP9. Tapi bukan. Ini lampu dari Voltare. Mirip-mirip dari sama Baha Design lah ya, untuk konsep model si lampunya ini. Gitu. Nah, terus kita lanjut ke bagian belakang deh. Udah pakai bumper rifle juga di bagian belakang. Dan, so, mantok keren banget. Ini dipakein winch juga dari Warren nih, sahabat Jeep. Tuh, jadi ada 2 talinya, pakai yang sintetik. Kalau yang depan dipakai talinya yang sling. Nah ini dia udah dibuka. Tadi aku sempat buka juga sih buat ngeliat dia punya konsep. Wah, keren banget ya sahabat Jeep ya. Jadi untuk di bagian belakangnya dia nambah part kelistrikan. Dia nambah aki Optima yang red top, bukan yang yellow top. Yang biasanya kan dia pakai yellow top tuh. Nah kalau ini dia pakai red top Optima. Terus ada colokan 2 listrik. Sini ada saklar. Terus ada juga tuh, harusnya sih kayak ini ya, kompor. Cuma ntar aku lihat lagi secara detail. Tapi kurang lebih untuk kabin di bagian belakangnya udah terpakai setengah. Jadi setengah lagi bisa dipakai untuk naro barang-barang nih. Pantesan kemarin Om Anto ngomong sama kita waktu di Bukit Langit tuh, dibilang kalau mau naik Gladiator naik aja di tengah, jangan di belakang, soalnya di belakang udah ada barang. Oh ternyata udah ada ini sama tas-tas kayaknya kemarin harusnya ya.
Terus bagian knalpot tadi aku sih udah lihat ya. Knalpotnya itu unik sahabat Jeep. Nih. Aku enggak tahu ini tipenya apa. Tapi nih knalpotnya udah diganti. Bukan standar lagi. Custom gitu nih sahabat Jeep. Oke, jadi untuk knalpot udah dan sekarang kita saatnya bahas bagian liftkit. Oke, sahabat Jeep, kita ke bagian lift kit nih. Untuk lift kita sendiri tadi aku udah sebutin, dia pakai lift kit 2,5 inch menggunakan TeraFlex dan untuk shocknya kita pakein Falcon Piggyback yang SP2. Jadi udah mode adjust nih. So guys, aku mau jelasin dulu mengenai TeraFlex ya. Jadi TeraFlex adalah brand internasional di Amerika yang udah terkenal banget mengenai kaki-kaki ataupun lift kit suspensi sebuah mobil Jeep. Itu udah dari tahun lama banget, 90-an lebih gitu sahabat Jeep. Jadi untuk TeraFlex sendiri udah oke. Dan Peony Jeep sendiri adalah dealer internasional dari brand TeraFlex. Jadi untuk barang-barangnya kita jamin keoriginalannya. Terus heavy duty, adjustable, itu sesuai sama partnya. Tapi kita berani jamin, berani garansi kalau misalkan ada kendala di bagian TeraFlexnya. Gitu sahabat Jeep, karena kita dapat juga garansi nih dari TeraFlex langsung di Amerika. Dan untuk shocknya kita pakein Falcon Piggyback yang ini mode adjust, dia SP2. Jadi kalau untuk Jeep JL ataupun Jeep JT itu mode adjust sahabat Jeep, SP2. Tapi kalau misalkan kalian mau yang SP1 gitu atau yang nggak di mode adjust itu bisa juga. Tapi di Pioneer kita tuh lebih menyarankan untuk penggunaan yang mode adjust. Kenapa? Karena pengalaman sendiri nih untuk Hulk juga itu dipakainya yang Piggyback 3.3 untuk JK ya. Jadi kita bisa aja sesuai dengan trek atau medan yang akan kita lewati nanti. Jadi biar lebih nyaman lah gitu. Nah, sini lihat sebentar ke dalam nih. Ini kalian bisa lihat untuk bagian pernya, dia tuh tipenya linear sahabat Jeep. Jadi kalau linear itu dia cuma satu putaran aja dan emang udah didesain untuk jalanan seperti aspal ataupun trek-trek yang enggak terlalu berat, yang ringan-ringan aja gitu. Tapi sebenarnya buat di off-road juga tetap bisa. Cuman lebih disarankan ini untuk di penggunaan kayak adventure ataupun overland gitu. Nanti ada link swiper nih sahabat Jeep. Link swipernya sendiri itu tuh udah kita adjust, bukan kita adjust, tapi si TeraFlex-nya udah adjust ya. Jadi udah sesuai sama ukuran 2,5-nya. Dan ada bagian stopper di bagian bawah sini nih, warna hitam. Jadi itu kayak bukan stopper sih, sorry, ganjelan. Jadi ada ganjelan pernya di bagian bawah. Biar si pernya tuh nggak muter ataupun nggak berubah posisinya. Itu yang bikin si TeraFlex 2,5 ini sangat fit dan juga kompleks banget nih. Compact, sorry. Nah, kalau misal lihat, ini aku bilang adjustable nih sahabat Jeep. Bisa diputer-puter. Jadi puterannya bisa disesuaikan nih. Tuh, tipe 3, 2, sama 1. 2 ke 1 emang agak ini ya, keras ya. Karena dia langsung di adjust untuk angka 2-nya sendiri. Kenapa dia jaraknya jauh sama angka 1? Itu karena di 2 ataupun custom itu masih bisa diputar lagi di sebelah sininya nih sahabat Jeep. Gitu. Jadi bisa disesuaikan sama tingkat kenyamanan juga biar perjalanannya lebih aman lah ya. Gitu, guys. Tabungnya Piggyback. Dia bentuknya nyambung. Beda sama reservoir adjustable. Kalau reservoir adjustable dia ada tabung lagi dan ada selangnya. Tapi kalau Piggyback, dia udah nyatu. Jadi menurut aku Piggyback ini jauh lebih aman sih daripada yang reservoir adjustable. Tapi aku nggak bilang reservoir adjustable itu jelek ya. Karena sama-sama mempunyai keunggulan masing-masing. Untuk yang Piggyback sendiri, dia nitrogen sama olinya itu ada di tabung tambahannya. Tapi karena ini bentuknya nyatu, jadi si pipanya itu nggak gampang bocor. Mungkin kalau di reservoir adjustable, dia ada tali kan. Nah, talinya itu kan kadang kegesek-gesek ataupun kena batu pada saat kita main, kita jarang ngecek juga, itu bisa terjadi kebocoran oli. Tapi kalau udah Piggyback itu udah aman banget. Kalian bisa lihat sendiri untuk cuplikannya, kalau si Piggyback ini nabrak batu itu masih aman gitu sahabat Jeep. Jadi kurang lebih seperti ini untuk lift kitnya. Dan bagian terakhir nih, pasien kalian nanya, bang kalau ke tol nyangkut gak? Aku udah bawa meteran nih sahabat Jeep. Nah, ini dia meterannya. Karena si omnya udah nambah roof rack dari Thule nih,
aku juga penasaran sih. Kira-kira apakah dia menabrak sahabat Jeep? Di 200. Di 200 sahabat Jeep. Harusnya masih aman ya, karena kan tol itu 2,1. Jadi kalau 200 masih aman. Aku cek dari titik tertingginya sih cuman 200 cm ataupun ya 2 meter berarti kan. Oke, sahabat Jeep. Jadi udah semua aku bahas dari barang apa aja nih yang udah diinstal, terus penggunaannya gimana, kelebihannya apa, dan saatnya nih. Tapi nanti di setiap ada pembahasan barang, aku akan sertain untuk harga-harganya kira-kira berapa, dan nanti kalian total sendiri untuk harganya berapa ya. Gitu, untuk total modifikasi yang dilakukan sama Om Anto ini. Oke, sahabat Jeep, jadi buat kalian nih yang pengen mobilnya dimodifikasi, yang punya Jeep JK, Jeep GL, Jeep Gladiator, New Jimny, tuh, ataupun Toyota Prado, mobil Land Cruiser, datang aja ke Pioneer Jeep di Ruko Cempaka Mas, blokan nomor 32, atau nih kalian mau lewat WhatsApp dulu, bisa banget di 0822-11-101-101. Atau mau cek-cek marketplace dulu nih, bisa banget. Kita udah official store semua di Bukalapak, Blibli, dan juga Tokopedia. Terakhir, kita masih ada di Shopee, dan hari ini cukup ramai sahabat Jeep, jadi nanti tungguin juga setelah mungkin video ini ditayangkan, kita akan munculin juga di Instagram beberapa foto hasil jadi modifikasi, ada mobil Jeep JK dan juga ada Jeep JL, dan pastinya mobil Om Anto dong, aku akan taruh di feed Instagram kita. Dan oke deh sahabat Jeep, kalau kalian mau request juga, bang review mobil ini dong, bang review mobil ini dong, tulis aja di kolom komentar. Dan aku rasa udah cukup, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.